Polisi meringkus 7 pengedar narkoba jaringan internasional di Kabupaten Bengkalis, Riau. 31 kg sabu dan 2.000 lebih pil ekstasi disita oleh polisi. Saudara, inilah detik-detik tim dari Direktorat Narkoba Polda Riau mengejar pengedar narkoba. Pelaku menggunakan truk untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia melalui pelabuhan Tikus di Riau. Para pengedar ini merupakan kurir narkoba dari Malaysia, saudara. Narkoba dibawa melalui jalur laut, selanjutnya melewati jalur darat untuk diedarkan di wilayah Bengkalis, Dumai, dan Pekanbaru. Pelaku mendapatkan upah sebesar 20 juta rupiah per paket sabu yang berhasil dibawa. Kami berhasil menyita barang bukti kurang lebih 31,4 kg dan sabu dan untuk ekstasi 2.397 butir. Masing-masing tersangkanya yang berbeda, ada yang sebagai kurir darat, ada juga sebagai koordinator kurir laut, dan ada juga sebagai pengendali yang menyeberangkan barang ini dari Malaysia. Jadi modus operandinya mereka menggunakan kapal, memasukkan barang ini melalui Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia melalui jalur laut.